Selamat datang di channel GUESA. Oke, jadi gini, teman saya itu lagi pesan sepeda secara online. Yang dia pesan adalah sepeda Trail Fun Kids Elite 2019. Speknya seperti apa, nanti kita coba lihat. Kita akan unboxing dan review si sepedanya ya. Sekarang saya lagi ada di kantor pos nungguin barangnya datang. Karena sekarang hari Sabtu dan udah menjelang sore, takutnya nggak keburu kekirim dan dikirimnya hari Senin karena besok pingin dipakai gue hari Minggu. Jadi sekarang kita susul aja ke kantor pos untuk diambil langsung. Katanya bentar lagi datang, kita tunggu aja ya. A few moments later. Nah, akhirnya datang juga mobilnya. Udah datang mobilnya. Oke, sekarang kita coba urus-urus dulu dokumen administrasinya ya. Bye-bye. Oke, barangnya udah ada. Sekarang kita akan coba buka. Kita lihat, kita keluarkan barangnya atau partnya satu persatu. Di video ini kita akan undang langsung pemilik sepeda ini, yaitu Kang Deddy. Dia udah gak sabar banget pengen gue sampai hari Minggu, makanya dia tadi nyusul ke kantor pos. Oke, sekarang Kang Deddy silakan dibuka. Oke, kita lihat detail. Ini bannya, itu cakram depan, itu sadel sama seat postnya, itu pedalnya. Nah, ini belum kita pasang semua. Handlebarnya oke ya. Ini remnya, dia sudah hidrolik, ringan sekali. Udah gitu ini shifternya, dia 10 speed. Dan ini rem yang ini, dan ini 2 speed ya shifternya. Dan uniknya di sepeda trail, mungkin kalau teman-teman udah pada tahu bahwa biasanya rem kiri itu rem belakang, rem kanan itu rem depan, ini kebalik. Untuk yang kanan itu rem belakang dan yang kiri itu rem depan. Jadi kalau yang nggak biasa suka ini ya, suka kaget niatnya ngerem belakang, ternyata yang ngunci itu rem depan. Jadi hati-hati aja. Sebelum pakai sepeda trail, mungkin ada baiknya kita melakukan penyesuaian diri dulu. Oke. Ini dia dapat standar. Iyalah. Dia bahan-bahan frame-nya itu alloy ya. Bahannya alloy. Ada ya. Alloy lagi. Maaf. Bannya ini 27,5, dia pakai bannya mereknya Trail, tapi sebetulnya dia Daily ya, dari Daily. Ini rimnya dia sudah double. Nah, ini kelihatan ya, ini 10 speed, dan yang ininya 22 speed. Oke, kita coba pasang lagi. Sekian unboxing dan review sepeda Fun Kids Elite 2019. Sekarang saya mau rakit dulu.
Nanti mungkin di next video kita akan coba bedakan, kita akan coba bandingkan Funkit Elite 2018 dan 2019 yang sekarang. Yang 2018 itu udah sempat saya review, nah bedanya apa dengan yang 2019, nanti kita akan lihat di video. Sekarang saya rakit dulu, terima kasih dan sampai jumpa. Bentar, buat yang belum subscribe, mohon di subscribe channel GSA dan di like videonya. Jangan lupa tekan icon lonceng untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Bye-bye.